Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel saya. Kali ini saya berada di Omah Kayu, teman-teman. Masih di sekitar lokasi para layang Gunung Banyak. Ini adalah review suasana asli di lokasi Omah Kayu, teman-teman. Barangkali teman-teman ada yang punya pengalaman kesini, silakan tulis di kolom komentar ya. Silakan disimak videonya. Jangan licin, teman-teman. Sepertinya tetap jaga protokol kesehatan, gunakan masker, cuci tangan, hand sanitizer, jangan berjabat tangan, jaga jarak. Turun apa terus ya? Saya baru pertama kali kesini, teman-teman. Nih, kembali diingatkan ya. Berarti keluar ke sana, Omah Kayu ke sana. Oke, maksudnya. Kita ke sana dulu. Oh, ini toilet. Sini. Giant hammock simulator apa ya, teman-teman ya? Coba sana aja turun. Oh, di sini sepi. Ada Omah Kayunya, teman-teman. Nah, kita beginian. Oh, ini turun lagi mungkin. Ya, coba turun lagi. Nah, itu Omah Kayunya. Mau turun kok licin.
Ini cuman begini ya teman-teman. Bisa terus suasananya. Nah, di atas itu saya kurang begitu menarik. Tempat ini sangat direkomendasikan buat teman-teman yang suka berpetualang. Kalau untuk anak-anak, saya kurang merekomendasikan karena salah satu sisi jalan sudah berupa jurang. Jadi harus melalui pengawasan yang ekstra dari orang dewasa atau orang tua. Demikian video dari saya, jalan-jalan singkat di Omah Kayu. Bagaimana menurut kalian? Silakan tulis di kolom komentar ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nyimak video dari awal sampai akhir, dan jangan lupa subscribe, like, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.